Ya, di mana soal mutu saja dibilang eksklusivisme yang konotasinya ke kiri-kiri. Jadi sedih juga kita. Sederhana salah yang dilihat sama orangnya persis ini. Seperti yang saya dengungkan kemarin. Saya bingung dengan sosial kita saat ini. Begitu banyak orang yang punya rasa yang mengerikan, yaitu dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Dia tidak mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Coba bayangkan, cukup gawat bisa nabrak kiri nabrak kanan. Itu ngeri itu. Batu ngeri itu bang. Kadang-kadang dia ngomong yang gak dia tahu juga kan. Itu karena dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu kan. Takut jadinya kita. Jujur dianggap menyerang. Coba bayangin. Baik gak tuh kita. Maka tadi waktu jiba membacakan hal yang terakhir tadi, membawakan hal yang terakhir tadi, saya resapi benar. Tapi dilepas dari masalah itu, saya harus terus terang bahwa begitu indah kalau sebuah karya sastra, puisi apa-apa, apabila itu digabung sama musiknya, itu sama aja kita kayak bikin produksi satu film. Dan itu pengembaraan jiwa seseorang. Masuk dia ke setiap sendi. Ambience. Masuk dia ke setiap sendi pembawaan alam itu sendiri. Di mana setiap detik karakter alam itu seolah-olah dia berubah. Perubahan-perubahan terus hingga akhirnya dia jadi sebuah harmoni. Di dalam harmoni itu ternyata perubahannya jutaan perubahan per detik. Sehingga dia jadi sebuah gambar. Enak benar. Saya terima kasih lah. Bisa dikasih kesempatan gitu ya. Untuk ngiringin Anda semua. Wah, bukan main. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan dulu. Ini ada tiga... Ada dua orang musik yang dampingin saya, yaitu ada Saku, ada drum, Saku Rasidi on drum, ada Samuel Song dari Lampung, 14 tahun. Dia sekarang jadi pemain bass saya dalam beberapa konser musik yang serius, ya, musik jazz yang serius. Dia one of the Indonesian future of jazz. Seperti Anda ketahui bahwa saya beranggapan bahwa jazz tidak pernah menolak lagu, jazz tidak pernah menolak lirik, jazz juga tidak pernah menolak apapun yang masuk ke dalamnya. Jadi memang terbuka sekali. Jadi kawan-kawan yang mau explore, ayo kita explore. Kita sama-sama explore. Saya cari, Anda cari. Mudah-mudahan kita ketemu dalam satu persimpangan, tiba-tiba lewat lagi, wah dia lewat. Itu sih itu tuh, tiba-tiba ketemu, dua lewat lagi. The kind, what a kind of a universe. Kalau kita main tadi sama Jiba, kayak saya main di pojok sini, kita main di satu taman. Saya main sama-sama sama Jiba, sama mereka. Ketika kita mulai masuk, 1, 2, 1, 2, 3, 4, set, Jiba lari in one corner of the world. Kita di sini, dia di sana. Tiba-tiba kita lihat Jiba, Jiba lewat tuh. Oh, lihat gak Jiba lewat? Puas ketemu, hebat lagi.
ini kan seperti perjalanan kosmik ya, yang jauh lebih tinggi daripada teknologi, yang saya kira sulit diukur secara ini ya Mas, secara apa? Secara hitungan sulit. The amazing of the art.